Pemerintah daerah DIY melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah mendorong digitalisasi UMKM di Pantai Gelagah melalui pembentukan kampung digital. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAK D.I.E. bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank BPD, OJK, BBPOM, dan Jasindo D.I.E., dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi pembentukan kampung digital dan digitalisasi UMKM di kawasan wisata Pantai Gelagah pada Selasa kemarin, kegiatan ini diikuti oleh delapan kelompok ekonomi yang ada di kawasan Pantai Glaga. Selain koordinasi pembentukan kampung digital, kegiatan ini juga menghadirkan ruang diskusi antar peserta dengan narasumber terkait, sebagai upaya mempercepat digitalisasi keuangan. TPAKD menyerahkan kris kepada 12 pedagang di kawasan Plaza Kuliner Pantai Glaga. Gerakan ini menjadi langkah awal untuk mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah berpendapatan rendah. Seperti diketahui, akselerasi keuangan digital menjadi salah satu program yang sedang digalakan oleh pemerintah. Bukan hanya mempermudah proses belanja dan pembayaran, Digitalisasi keuangan juga berdampak pada peningkatan pendapatan pengusaha terlebih setelah masa pandemi. Nah, untuk Kulon Progo, kita saat ini mengambil di Pantai Gelagah karena memang di sini pelaku usahanya cukup banyak dan bervariasi. <tuh> ada dari pelaku usaha kuliner, ada dari bica air, ada perahu, ada jeep, ada EPV. Nah, mereka membutuhkan dan sangat perlu untuk dilakukan uh, untuk uh, bagaimana mereka nanti usahanya bisa survive. Mereka bisa uh, menikmati kembali suasana ataupun uh, peningkatan ekonomi yang dulu pernah uh, mereka nikmati ketika sebelum Covid. Nah, setelah adanya Covid ini <tuh> uh, mereka perlu lagi upaya-upaya pembinaan dari pemerintah daerah, kemudian juga Perlunya bantuan untuk akses pemodalan, jadi kita melalui akses pembiayaan, yaitu melalui Bank BPD yang kita kerjasamakan di sini, mereka bisa mengakses mengenai kur. Dalam kesempatan ini pula, Bank BPD Cabang Wates hadir untuk mensosialisasikan penawaran bantuan modal usaha yang dapat digunakan oleh UMKM di Pantai Gelagah untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini kegiatannya adalah kita mensosialisasikan untuk pembentukan e, kampung digital dan juga mensosialisasikan tentang akses keuangan e, berupa permodalan di Bank BPDdi yang mana kita sebagai bank daerah e, menyalurkan kredit usaha rakyat, kemudian juga ada kredit pemberdayaan ekonomi daerah. Harapannya dari kegiatan ini, e, Para pelaku UMKM di kawasan pantai Gelaga bisa lebih mudah untuk mengakses, baik itu permodalan maupun transaksi keuangan digital, dengan transaksi QRIS yang dimotori oleh Bank Indonesia.